kita dapat maklumat tentang panggilan kecemasan ini pada 12.57. Pada jentera daripada Sungai Buloh telah gerak ke sini dan tiba di sini pada 13.07. Bila dapat panggilan kecemasan ini, kita sampai di lokasi, kita dapati ada 4 mangsa di lokasi. Cari tangga separa siap lah, telah runtuh. Dan pada ketika tu kita nampak ada 4 mangsa tu terdiri pada 4 orang dewasa kadang di bawah lokasi tangga tu lah. Macam tu lah. Okay, pasukan kita yang datang ni terdiri pada 8 orang termasuk ketua balai balai bomba penyelamat Sungai Buloh. Kita dapati pada ketika itu bekalan elektrik masih ada lagi. Jadi dipercayai pada jiran-jiran keempat-empat ni telah meninggal dunia lah kena rencatan elektrik. Mulai tu tangga goyang, sudah goyang kan, jatuh, nak runtuh, kena meter tu lampu. Lepas tu sudah jatuh, ini wayar ini putus, dia short kena tu besi. Dua orang ini dia nak selamatkan ini yang mengandung ni, yang duduk di bawah ni, yang kena wayar ni. Lepas itu dia jatuh, dia mau selamatkan, mau tarik, kena jatuh tangga, sudahlah terjepit. Buat datang sini aja apa buat? Buat sampai itu apa buat? Itu sudah terjepit lah. Sudah yang dua orang dia nak selamatkan yang dua orang, ya akhirnya yang dua orang ini pun dia terbawa lah. Mula-mula saya tolong dia angkat barang apa-apa ya. Dia nak kemas mula-mula ni. Lepas tu saya balik rumah ya. Tiba-tiba 5 minit tu saya dengar bunyi benda jatuh. Kuat kan? Tak tahu lah dengar orang lain kan. Lepas kat rumah saya kuat lah. Saya keluar tengok. Cik dia jangan cepat pindah. Tersangkut dalam ni. Saya panggil lah semua orang untuk tolong eh. Tahu-tahu datang lagi 2 orang tu untuk tolong angkat kat tepi ni. Lepas tu wayar elektrik tu jatuh. Jatuh kena 4 orang keras. Kita untuk bila dapat semua.